Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku, Vika Nur Akmalia. Di video kali ini aku akan membuat video tutorial cara bikin dalgona coffee. Yap, ini sebenarnya udah viral banget sih dari sebulan yang lalu. Ini aku yang ketinggalan atau gimana ya, tapi aku harus sempat bikin. Aku lagi mau bikin minuman yang lagi viral, yaitu namanya dalgona coffee. Ini di depan sini aku udah sediain alat-alatnya. Ini simpel banget dan gampang ditemuin. Oke guys, jadi di sini aku udah sediain ini mangkuk untuk ngaduk si kopinya. Terus ini gula, terus kopi, aku pakai kopi Nescafe. Terus ada gelas, ini gelas untuk nuanginnya. Terus selanjutnya ada air hangat dan juga susu. Mana ya susunya? Oke guys, kita singkirin dulu barang-barang yang belum kita gunakan. Nah, yang pertama itu di sini aku pakai kopi Nescafe. Ini aku pakai 2 saset. Semoga ini berhasil ya guys, karena aku baru mencobanya. Satu. Dua. Nah, jadi ini dia. Terus aku masukin juga si gulanya. Ini gulanya udah 2 sendok. Lalu kita tuangin 2 sendok air hangat. Udah. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini tuh kita aduk-aduk aja sih yang pas aku lihat tutorialnya. Cuma sebenarnya tuh katanya lebih gampang memakai mixer, tapi aku nggak tahu mixernya naruh di mana, lupa guys. Jadi aku mencoba pakai tangan diaduk-aduk. Semoga aku berhasil karena ini katanya tuh membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lumayan lama. Ini nggak berbusa-busa guys. Aku menyerah untuk ngocok ini. Sumpah cangkul guys. Jadi aku sekarang pakai mixer karena mixer udah ketemu ya. Oke, apa? Mixer ya. Lebih cepat mengentalnya guys daripada pakai tangan gini-gini. Ini aduh meniku lila taman nyampe kapan guys beres-beres. Langsung aja kita sediain gelasnya nih. Ini udah ada gelasnya. Gelas apa aja lah yang ada di rumah, gak usah rempong-rempong. Terus kita masukin es batu. Ini es batu guys. Maha punten. Video macam apa ini? Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Oke, udah nih. Terus ini si gelasnya biar kelihatan di kamera nih ya guys ya. Terus aku di sini udah ada susu. Aku susunya tuh pakai susu Carnation. Susu Carnation. Ah, itulah pokoknya ya. Karena enggak ada susu ultra, terus kita masukin aja ini susunya. Segini aja cukup kali ya. Terus kita masukin si dalgona coffee-nya. Ini bisa kalian lihat ini benar-benar tuh kayak benar-benar ngembang banget. Kita masukin ke atas. Ini sepertinya enak guys. Siang-siang gini kan ya, segar-segar gimana gitu. Ini kok susah sih dimasukinnya, woi. Ini sumpah ini video tutorial bikin makanan yang sangat amatir banget. Tada, selesai. Ini dia hasilnya guys. Atas itu aku tidak bisa membentuk dengan sempurna. Kenapa aku nggak ngerti? Kenapa orang-orang tuh bisa bikinnya dengan sempurna atasnya gitu ya, rapi, rata. Aku tuh tidak bisa. Mari kita cobain dulu. Ya apapun itu hasilnya, yang penting itu hasil karya kalian sendiri, buatan kalian sendiri. Mau itu bagus atau kurang bagus, yang penting prosesnya ya guys. Ini kita cobain dulu. Aku ini belum dicobain sama aku sama sekali. Dan aku juga nggak tahu ini bikin susunya tuh kepanisan atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya ini segar banget.
kalau kalian lagi di rumah, apalagi lagi musim corona gini, kalian stay home di rumah terus, bingung pasti kalian suka banyak ide-ide, pengen bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, ya kan? Coba dong aku kasih tahu aku resep apa aja makanan yang enak-enak, yang unik, yang bisa dibuat di rumah, dan barang-barang dan bahan-bahannya tuh mudah untuk ditemuin. Silahkan komentar di bawah. Ntar guys, mau minum lagi, enak soalnya, segar. Jadi segini aja, ngalangin nih sedotan. Ngalangin nih sedotan. Jadi segini aja video dari aku, Dalgona Coffee ala Vika Nurakmalia. Silahkan komen aja di bawah. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.